Hey guys, hi, good morning. Ini hari pertamaku di Melbourne, hari kedua sih kalau dihitung dari kemarin. Soalnya aku kan nyampe ke Melbourne kemarin dan sekarang the next day gitu. Dan kemarin aku emang sengaja nggak bikin video guys karena capek banget. Terus tenggorokanku juga sakit. Nggak tahu kenapa, mungkin karena aku belum terbiasa dengan udara dingin ya. Karena kan aku dari Darwin yang udaranya panas, cetar, membahana. Dan tiba-tiba ke udara dingin gitu, tenggorokanku sakit. Hidungku juga mampet, nggak tahu lah guys. Dan aku nggak bisa tidur semalam karena I was too excited. Ingin keluar gitu, kayak excited banget sampai nggak kepikiran, nggak bisa tidur. Ya biasa lah guys, orang desa ke kota gitu. By the way, kemarin aku sempat belanja barang-barang guys ya. Ini Indomie seleraku. Ini yang paling utama dibutuhkan. Dan ini punya Greg, biasa orang bule. Dan itu aja. Dan hari ini kita akan keluar belanja jaket, mungkin celana, jaket atau sepatu. Karena kita kan gak bawa jaket tebal gitu. Dan ya, kalau kalian ingin tahu seperti apa serunya belanja jaket di Melbourne, Australia, tetap ikuti. Dan please, please, please subscribe dan tinggalkan like dan komen di bawah jika kalian ada pertanyaan. Let's go. Guys, ada syuting di belakang. Aku nggak tahu syuting apa. Karena di sini kemana-mana itu pakai tram guys. Itu loh kereta-kereta yang biasanya di kota. Jadi aku harus punya kartu untuk membayarnya. Aku nggak tahu, nanti aku jelasin ke kalian kalau aku sudah mendapatkan kartunya, oke? Okay? Hai guys, aku sekarang lagi berada di tengah-tengah jembatan di dekat hotelku. Ini nama daerahnya, masih recording. Ini nama daerahnya, daerah South Bank. South Bank, lihatlah guys di belakang. Bagus kan guys, bagus banget. Aku tadi pagi sampai bangun jam 4 guys, gara-gara so excited sampai gak bisa tidur pokoknya. Guys, aku sekarang sudah dapat Mikey-nya. Dan ini adalah kayak e-tiket gitu guys untuk naik kereta atau naik bis, naik boat mungkin. Jadi di dalam kartu ini sudah ada uang dan tadi aku isi $20 gitu, jadi untuk menaiki kereta. Of course drama happen. Guys, kita harus nunggu selama 7 menit dan nanti kita akan diturunkan di salah satu tempat ini guys. Aku juga nggak tahu mau kemana. Aku tahu mau kemana tapi gimana nyebutnya? Where we go again? I don't know how to say. Chadston. Chadston. Kalian dengar itu Chadston. Jadi tempat itu adalah tempat belanja terbesar di setengah dunia. Aku nggak tahu cara ngomongnya, tapi kata Greg itu terbesar di setengah dunia. Setengah dunia, bukan sedunia ya. Setengah dunia. By the way, aku nggak terlalu terbiasa dengan banyak manusia di sekelilingku. Guys, aku sudah di kereta tadi dan tadi ada orang tua jelek banget negor aku. Kamu nggak merekam aku kan, katanya. Oh my god, no. Ngapain aku ngerekam kamu? Kamu tuh jelek, tuwir dan nggak menarik. Oh my god, aku nggak ada les. Oh my god, no. Aku nggak ngerti kalau kenapa dia berpikir kalau aku merekamnya.
mungkin dia merasa sangat capek. Guys, kita sudah sampai di stasiun sekarang, tapi kita harus pindah ke bus karena pasar atau supermarket, aku nggak tahu, bukan supermarket, apa ya, kayak shopping center gitu loh guys, tapi masih jauh gitu. By the way, aku sudah hampir berantem 2 kali guys, padahal cuma sehari, masih sehari di Sydney, di Melbourne. Semalam itu aku juga berantem sama orang, hari ini berantem lagi. Aduh, aku nggak ngerti, orang-orang sini tuh kayak agresif, biasalah, nggak friendly gitu loh guys. Kayak di Darwin, di kota kecil, mereka tuh kayak sombong gitu loh. Nggak tau lah, males pokoknya. Mungkin kalau aku tinggal di sini berantem tiap hari. Guys, bajunya Greg ditaiin burung. Itu burungnya gitu guys, di atas. Situ. Terus kalau kalian lihat di sini banyak tai burung. Tadi kan berdiri di sini. Makanya burungnya itu cukup gitu ke bajunya Greg. Guys, kita sudah sampai di shopping centernya, tapi kok kecil ya. Gak tau lah, gak tau guys, nanti aku research lagi, karena kata Greg ini shopping center terbesar Pacific apa gitu. Tapi menurut aku ini kecil banget. Ini sama yang itu. Kecil banget kalau dibanding dengan Jakarta guys. Kalian tahu sendiri, mall di Jakarta itu kayak gunung. Guys, aku sekarang sudah ada di dalam. Ya, besar lah guys mallnya. Gede menurut aku dibanding dari Darwin. Mungkin dari di, oh nggak tau lah, tapi ya gede, good, banyak pilihan. Kita lagi di Uniqlo sekarang, dan oh my god, I'm so excited, I don't know where to start, because Darwin tidak ada Uniqlo, H&M juga nggak ada, dan brand yang lain juga nggak ada, so I'm so excited, nggak tahu mau beli apa guys sebenarnya, tapi ya nggak tahu lah, lihat aja mungkin ya guys. Gimana menurut kalian jaket ini guys? Enak sih guys, dan lagi on sale juga $30. Guys, menurutmu? Aku berasa pendek banget guys, sumpah. Black or blue? You like it? Mm-hmm. Guys, gimana menurut kalian? Guys, aku langsung pakai sepatuku loh guys. Gimana menurut kalian? Do you like it? I like it. Ini tasnya Greg, dasar orang kampung. Orang kampung. Guys, aku makan dulu guys. Aku capek banget dari tadi keliling-keliling, capek, ngantuk. Karena aku bangun dari jam 4 guys. By the way, aku sekarang lagi makan nasi ayam, beef. Karena aku udah lama banget gak makan nasi, hampir seminggu pokoknya. Seminggu lebih lah gak makan nasi. Makanya aku cepet lemang dan sakit-sakitan gara-gara gak makan nasi. Guys, aku masih di luar guys, sumpah demi Tuhan. Aku rasanya udah mau pingsan, kakiku tuh kayak udah kayak remuk banget. Kita sudah dapat beberapa tas, ini, itu, dan sepatu yang udah aku pakai itu. Oh my god. Hey guys, hi. Jadi aku sekarang sudah di rumah. Tadi, oh my god, I was so tired because kita itu kayak seharian loh guys di shopping center itu. Bayangkan aku kesana itu dari jam 10 sampai tadi di rumah nyampe jam 4:30 gitu guys. Dan aku sudah mandi dan udah bersih-bersih. Sorry, hotelku udah berantakan banget. Jadi aku cuma ingin nunjukkan ke kalian apa aja yang aku beli. Oke, langsung aja.
Jadi aku beli dari H&M beberapa kaos, kaos kayak gini. Karena tadi aku lihat ada on sale gitu ini. Terus ada singlet. Terus ada kaos lagi, kaos lengan panjang untuk dipakai di sini beberapa hari karena aku masih ada 5 hari lagi di sini. Dan ada Uniqlo. Uniqlo aku cuma beli satu ini doang. Oh, ada lagi guys. Ini dari John Mayer. Jaket guys, ini yang paling favoritku. Jaket ini akan aku pakai di sini selama 6 hari karena masih ada 5 hari lagi di sini di Melbourne. Dan mungkin doakan semoga next year aku sudah bisa pindah ke Melbourne karena aku pengen banget pindah dari Darwin gitu. Dan tujuannya itu Melbourne bukan Sydney. Dan ini, dan this is the most expensive one. Ini yang paling mahal. Sorry aku sebutkan harganya ya. Ya, pokoknya ini lebih 3 jutaan lah guys, sepasang guys. Kalau nggak salah ini 340-an, 3.400 sama soknya ini. Itu doang sih guys. Ada lagi celana dalam, tapi aku nggak usah tunjukkan kalian karena kurang sopan jadinya nanti. Celana dalam biasa aja. Dan itu aja untuk hari ini. By the way, thank you very much untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan please mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Dan share ke teman-teman kalian kalau kalian berkenan. Dan juga tinggalkan like, komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan. Bye. Oh ya, follow juga Instagramku yang ini. Bye-bye. Guys, FYI, for your information, untuk wilayah FYI, untuk wilayah Australia, untuk wilayah bagian selatan Australia, sekarang kan lagi summer, jadi mataharinya itu tenggelam lebih lama. Coba tebak jam berapa sekarang? Tebak, ayo. Yang mana sih? Ini sekarang jam 7.33 malam. Tapi mataharinya masih tinggi kayak gitu. Kenapa? Karena sekarang lagi musim panas. Jadi musim panas di Australia Selatan itu matahari tenggelam jam 8.30-an lah atau mungkin jam 9. Aku nggak tahu, tapi ya mereka tenggelam lebih lama.